sudah selamatkan hidup kamu. Tapi kamu berkhianat sama saya. Mental kamu sama dengan sahabat kamu Iqbal. Bapak jangan samakan saya sama si brengsek itu. Saya bukan pengkhianat. Besok saya akan bertarung sama Iqbal. Dan saya akan habisi nyawanya. Bagaimana saya bisa percaya dengan orang semacam kamu setelah kamu mengkhianati saya? Besok saya akan lakukan sesuatu buat bikin Pak Ferry percaya lagi sama saya. Kamu? Kamu jangan tinggalin aku ya, Bang. Aku... Indah! Wiyadi! Wiyadi ini mana? Siapa?
kibat mereka. Kal, Kal, belum datang. Gimana belum datang? Ini matahari sudah terbit dari barat, masih belum nongol-nongol juga. Itu loh, bos. Matahari terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Tahu, mau saya kasih tahu, tahu. Ya wis. Nah, bos nyari Iqbal, bawa-bawa. Mana ada Iqbal di bawah? Siapa yang nyari ke bawah? Eh, kamu harus tahu, sebagai security, ya itu kerjaannya harus siaga, siap antar jaga, siap selalu semuanya ada yang jaga. Ngerti nggak? Harus sigap, harus disiplin, semuanya. Tahu nggak? Ya bos. Apa? Kalau telat waktu pasti gajinya dipotong bos. Itu karena apa? Dipotong karena kedisiplinan itu. Cepat. Bah. Udah, ini aja. Sekarang kamu yang ganti tugasnya Iqbal. Saya ganti Iqbal. Loh, kamu siapa saya tanya? Saya yang satu. Kemana? Nganter ngawal uang KTM tuh isi di rumah sakit. Nah, emang dia nggak bisa jalan sendiri apa? Minta diantar-antar, genit banget sih. Saya nggak ngerti kadang-kadang kok bisa nggak jalan sendiri itu. Harusnya kan diantar, bos. Oh iya, makanya. Iya dong. Antar ya? Iya udah. Hah? Saya antar. Ini, lewat nih. Aduh. Jalan! Ya, ya, bos. Siapa? Saya sih. Siap, bos. Oh, oke. Okay. Dari tadi loh. Gara-gara Iqbal nggak masuk, kita jadi gantiin terus. Beneran. Oh, makanya. Oh ya, Ji. Sejak kapan Iqbal nggak masuk kerja? Dari semalam. Sungkan bener. Ini pasti gara-gara dia kehujanan deh semalam. Udah, gini aja, Bu Dokter. Daripada resah hati, mendingan kita jenguk dia di kosannya. Gimana? Ngapain jenguk di kosan? Lagi siapa juga yang gundah gulana mikirin dia? Ya, benar ya. Kamu mikirin. Nanti kalau dia nggak ditolongin, sakitnya makin parah, semakin parah lagi terus. Ih, Pak Weji kok ngomongin gitu sih? Yaudah, saya pergi dulu deh. Yaudah. Cie, 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 cie. Katanya nggak mau nengokin. Makanya tengokin biar nggak Gem amat. Eh,